مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا, مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من وَلَا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنه سار بسير الصحابة رضي عنهم أكثر التابعين وتابعيهم بالإحسان مثل إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأحمد ومالك وأبي حنيفة ومن سار بسيرهم وسلك ومسلك مسلكهم ونهج منهجهم مثل سادتنا الصوفيه رضي الله عنهم اجمعين فهؤلاء هم السواد الاعظم والفرقه الناجيه اذ هم السالكون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم من حسن الاعتقاد والسلوك على سبيل السداد والرشاد من غير طعن على أحد من سادتنا الصحابة رضي الله عنهم ولا انتقاد مع أنه خرج من هذا السواد من الأقطاب والأولياء والأبدال والأوتاد ما لا يحصون بحد ولا تعداد أهل التقوى والاستقامة والسنة والجماعة والعلم والعمل مع الخشوع

wa tabi'in mungkin juga pengikutnya tabi'in bil bi ihsan dengan baik jadi kalau sudah para sahabat kemarin dinyatakan dengan nas Quran dan hadis bahwa mereka adalah orang-orang yang udul tabi'in banyak orang yang udul Hah? tabi'in banyak orang yang udul pengikut para sahabat Tabi'in tabi juga demikian banyak orang yang udul. Ini namanya guru nutsalatsah, ashab guru nutsalah salatsah. Yang dikatakan oleh Nabi khairul gurun garni masa sahabat. Tsumma alladziina yalunahum masa tabi'in, tsumma alladziina yalunahum masa tabi'it tabi'in. Nah, mereka banyak orang-orang yang baik. Misal seperti Imam Nasyafi'i, Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah Muhammad bin Idris. Syafi'i ini datuknya kelima kalau nggak salah, beliau adalah sahabat dinisbatkan kepada datuknya kelima yang yang so menjadi sahabat. Syafi'i ini adalah turunan daripada Muttalib bin Abdi Manaf. Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf turunannya Hashim namanya Bani Hashim saudaranya adalah Muttalib bin Abdi Manaf turunannya disebut Bani Muttalib Bani Muttalib dan Bani Hashim ini sejajar dalam kafaah sejajar dalam apa sejajar dan mereka disebut keluarga Rasulullah karena itu kalau ada orang berselawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Siapa Alu Muhammad? Hum al-mu'minuna min bani hashim wa banil Muttalib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari tununan Bani hashim dan Banil Muttalib. Termasuk Imam Syafi'i ini Bani al Muttalib. Kalau bahasa sekarang Imam Syafi'i itu sayyid. tapi dari turunan Banil Muttalib bin abdi Manaf. Imam Syafi'i ini ah, seorang yang sangat cerdas luar biasa, ya, luar biasa. Tujuh tahun apal Quran, beliau ya, tujuh tahun apal Quran. Dan kalau sudah baca buku, kalau udah sebelah kanan lembarnya ini dibaca ditutup sama dia, dia sebelah kiri. Kenapa? Kalau enggak Eh, kalau membaca sebelah kanan ditutup yang sebelah kiri lembaris sebelah kiri Kenapa? Kalau nolai begini langsung apal babnya. Jadi langsung apal Jadi kecerdasannya lebih dari komputer Kecerdasannya lebih daripada komputer Dulu beliau sering menulis Akhirnya satu saat ketemu dengan pencuri perampok Dilihat bawa bangkiran kemana-mana, tulisan-tulisan ditulis ada di tulang, ada di mana, eh, di kulit, ada di pelepah, kurma, karena jarang dulu itu kertas ini mahal dulu, ada pabrik kertas dulu. Maka si Prapok akan mengambil, kata dia, ambil barang yang lainnya, tapi ini jangan, kata dia, kenapa ini ilmu? ilmu saya ini ya saya catat ini riwayat-riwayat hadis itu dan ini. Loh. Lah kalau anak curi berarti ilmunya kamu habis tadi. Gitu. Omongannya perampok itu jadikan satu ilmu sama dia. Oh. Mulai saat itu dia masuk ada di khalwahnya tidak keluar kecuali sudah menghafalkan semua yang dia catat. Sehingga beliau berkata, ilmi ma'i Aynama ruhtu yatba'uni Sadri bi'a'un lahu La batna SUNDUKI In kuntu fil BAITI kana al-ilmu fihi ma'i Au kuntu fil suqi kana al-ilmu fil suqi Ilmu selalu bersama aku Kemanapun ikut dengan aku Bukan di perpustakaan Bukan di buku Ada di lemari hatiku menjadi wadahnya bukan kotak dan lemariku kalau aku di rumah ilmuku di rumah kalau aku di pasar ilmuku juga di pasar itulah alimah musyafi'i tapi Imam Syafi'i ini memang dari abahnya orang yang warok, ibunya orang yang warok keluar Imam Syafi'i. Mungkin ceritanya sudah luar biasa. Lahirnya di Gaza. Gaza ini sekarang yang jalur Gaza itu di perubatan yang ada di sana lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Malik as. umur 15 tahun sudah jadi mufti kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau ini luar biasa bahasanya luar biasa Hah? Sehingga dalam waktu yang singkat sudah dikenal. Sampai Umar pun mengundang, ya tentunya banyak dikasih duit. Diterima. Satu saat datang kepada ibunya. Sampai di rumah ibunya diketok pintu. Siapa? Anak ibu Muhammad bin Idris. Masya Allah anak dengar inti sukses berhasil Inti sampai diundang sama umara-umara ya Banyak duitnya Berkat ibu tadi Mana bagiannya ibu sekarang Bu, anak terima duit itu tapi nggak sampai rumah. Anak berikan kepada fukorok, almasakin Anak berikan kepada santri-santri yang memerlukan, kata dia. Dia di kantong inti masa nggak ada sisa-sisa duit nggak ada semuanya bu semuanya habis beneran bener baru dibuka pintu baru dibeluk Alhamdulillah ibu punya anak yang alim yang tidak cinta dunia bisa yang mendapatkan ibu modal begini sekarang Subhanallah Hah? karena itu Imam Syafi'i luar biasa. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk yang mengambil ilmu juga dari Imam Syafi'i, orang yang warok, yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Beliau meninggal syahid, dibunuh karena dipaksa untuk menyatakan Quran itu makhluk Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak pernah meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW apalagi yang wajib tidak mengajarkan ilmu kecuali sudah mengamalkan ilmunya satu saat pernah mengajar ada babul hijamah ditutup Wallahu'alam bab tentang masalah cantuk Baru belajar, besok baru diteruskan. Ditanya kenapa kemarin kok singkat bener? Ana belum mengamalkan hijamah tadi. Ana belum mengamalkan cantuk. kemarin sudah saya cantuk, sekarang saya ajarkan ini. Khawatir termasuk kabur maktan indallah anda gulu malah tafalun. Luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini wilayahnya luar biasa beliau. Hmm? Hatta Imam Musyafi'i ini ambil berkah daripada gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Huh? Ceritanya panjang itu. Dan ketika beliau meninggal, ribu orang kafir masuk Islam melihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. al imam azim. Kemudian Imam Malik. Imam Imamul Madinah. Imam dari Hijrah. Luar biasa Imam Malik. Tinggal di kota Madinah belum pernah naik kendaraan padahal punya kuda yang mewah. Ditanya kenapa nggak pernah naik ini? Kok itu jalan dakwah itu sampai jauh? Kenapa nggak naik? Anak naik kuda. Anak naik di atas punggung kuda, kudanya jalan di atas bumi yang di situ dikubur jasad Nabi. Nggak mungkin katanya. Selama di kota Madinah tidak pakai sendal. Hormat dengan Nabi, Selama hidup di Kota Madinah, belum pernah kencing dan berak di Haram Madinah. Kalau kencing dan berak keluar ke tanah halal sana. Kalau sudah mengajar hadis, beliau nggak asal-asalan, mandi, pakai baju yang bagus, pakai gahru, baru dia membaca hadis Rasulullah SAW. Kalau ada orang bertanya datang ke rumahnya dia tanya, "Anda datang ke sini untuk bertamu kepada aku atau untuk ilmu?" Kalau untuk bertamu dengan dia dihadapi dengan sederhana. Tapi kalau di, dengan ilmu ingin mendengarkan hadis, mandi lagi dia. Pakai baju yang rapi lagi, pakai minyak wangi, dia duduk dengan adab karena ta'zim kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya beliau, ketika aku ada di hadapan kuburan Rasulullah, gimana aku berdoa? Apakah menghadap kiblat membelakangi Nabi, kuburan Nabi atau menghadap Nabi? Kata dari, kamu kenal kiblat dan bisa sholat itu karena Nabi. Kamu itu kenal kiblat dan sholat itu karena Nabi hadapi Rasulullah. Itulah Al Imam Malik radhiyallahu anhu. Al Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau yang paling tua. Beliau belajar dengan banyak para sahabat. Abu Hanifah radhiyallahu anhu ini selain beliau alim kebir, beliau kaya tapi warak. Beliau kaya dan warak paling senang diutangi. Lebih senang lagi yang utang tidak bisa bayar, disedekahkan. Kira-kira ada orang model begitu. Kalau ada kasih alamatnya kepada anak. Penting kalau begitu itu. Cuma wara ini Imam Abu Hanifah ini, radhiyallahu anhu. Satu saat ketika jalan di tengah jalan hujan deras Imam Abu Hanifah mau ngiup mau bernaung di terasnya satu orang rumah satu orang tanya rumah siapa ini rumah si Fulan enggak jadi coba saya kuyup katanya muridnya di sini aja nanti tunggu hujannya reda katanya, enggak enggak kenapa yang punya rumah ini punya utang dengan aku Aku khawatir aku nyiup di sini bernaung di sini intifak mengambil manfaat daripada utang dari itu maka menjadi riba karena kulu gordin jarra naf'an riba setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba aku khawatir nyiupnya aku ini jadi riba tuh lihat warak satu saat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu keliling ke pasar. Aneh cuma. Ini orang alim ini aneh. Yang ditanya umurnya ikan. Hubungannya dengan ilmu itu apa? Ini udang kalau lahir sampai mati tua kira-kira berapa tahun? Wah, mungkin tujuh tahun, tulis udang tujuh tahun. Kalau tongkol Kalau tuna, kalau itu, kalau ini Walhasil dicatati semuanya Ini apa hubungan yang Mau Tanya, kenapa, kenapa anda ini, kenapa Kenapa Kata dia begini, hari ini ada kabar, ada satu kapal membawa barang-barangnya orang, ada beras, ada gula, ada gandum, tenggelam. Aku khawatir sekarang ini kalau aku makan ikan termasuk ikan itu makan barangnya milik orang masuk ke perutku nanti. Tuh lihat kehati-hatiannya. Oh beliau sangat cerdas sekali. Ada satu cerita yang unik menarik sekali kecerdasan daripada Imam Abu Hanifah dan kecerdasan orang dulu perempuan di tengah-tengah majelis Imam Abu Hanifah, majelis ada satu perempuan ini mendesak mau tanya, tapi malu ada di majelis. Majelis orang laki, akhirnya dipanggil satu anak kecil. Nak sini. Dia bawa apel, apel yang ada warna merah dan kuning. Apalagi itu yang ada warna merah dan kuning itu? Apel apa? apel apa apa itu ya. kan ada itu ya apel ada warna merah dan kuning bukan apel ada apel merah to ada apel hijau itu ada apel yang merah dan kuning itu ada ada dua warna itu dia kasihkan tolong kasihkan kepada Imam Abu Hanifah ini pertanyaanku dan saya tunggu jawabannya sekarang mendesak satu juga sekarang ini ada perempuan tanya sama Anda ngasih apel ini jawabannya ditunggu. Kalau anak sama inti langsung dimakan apelnya. Kata Abu Hanifah, ambilkan pisau. Ambilkan pisau. Dibelah itu apel Kasih tahu ini jawabannya. Balikin. Kata Abu Hanifah ini jawabannya, Bu. Oh Alhamdulillah terima kasih Paham kata tadi Apa kira-kira ini Jadi ini perempuan Dia tadi itu lagi mens Head Tapi masih kuning Merah menjadi kuning Apakah itu sudah suci Abu Hanifah membelah Isinya apalah bah Putih ini jawabannya. Kalau udah putih baru suci. Cuk, cerdasnya orang dulu. Nah kalau kita, ngolak oh apalnya sudah? Nah, jawabannya warek. <laughs> Alhasil mereka ini orang-orang pilihan. Hmm, mereka ini adalah orang-orang pilihan. Karena itu imah ini nggak gampang ya menjadi imam mujtahid ini nggak nggak gampang dan diteruskan oleh tabiin tabiin wiesan min sadatina sufiyah. siapa sadatina sufiyah? insyaallah besok akan kita bahas wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا قريب الفرج سلكت جل ذي الاكدار يا خفي اللطائف بيدك النافع والضار عافنا واعف عنا واكفنا شر الاشرار والبليات والعاد والذم والعار وغفر الذنب وارحمنا واعذنا من النار سالك بك سالك بك يا ربي يا خير غفار سالك بك سالك بك يا ربي يا خير ستار سالك بيك سالك بيك يا رب يا نور الأنوار يا رب يا رب سالك بالمصطفى الهادي لنا خير مختار وابن عمي علي الحبر قيدوم الابرار وابنة المصطفى الزهر البتول ام الاطهار والحسن والحسين أهل الكساء خير الأخيار سألك يا الله بهم تحفظ لنا رابع والدار والقرابات والأصحاب والأهل والجار وارشد الوالي إنه يا إله السماحات لم يزل في عنا داير مع كل من دار في شباب من وقع في بحر عجاج تيار واصلح الكل يا عالم بمكنون الاسرار واختم القول صلى الله على نور الانوار احمد المصطفى واله مصابح الاقطار والصحابه مهاجر هم لوجهك والانصار كلما غرّد الجُرم رِعَل غصانِ الأشجار. حسن، جماعة حسن ريك الله مصلي عبد الله صلاة إن الأسعد مخلوقاتك، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاة لا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك <applause> وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك اهلنا وقربات <applause> ما هل القدر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر لا اتقيا علما نخضى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك <الغاب> ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله <ضا> ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله الله على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد الله على محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الله وسلامه أجمعين

ثم إلى روح علي بن محمد بن شيخ السلام بن محمد بن عزام بن سنطر بن أحمد بن طاهر بن صالح أول كان يجمع الحاضر رباحه من شرقي إلى البلد على بن علي بن ثم صاحب الحاضر بن قبل جاء عبر سقاب بن سقاب بن سقاب بن من حضر بيت المجلس ووالدينا ولكم واتنا واتكم وات المسلمين الله يرضى عنهم مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنظارهم وعلومهم تعالينا وعليكم وعلى طلب العلم وعلى ولدنا وتوحى العارفين وفقنا اياهم في الدين وجعلنا اياهم من العلماء العاملين وتبنا في الدين العارفين واجعل من حجة علينا لا حجة علينا وشهيدا لنا شهيدا علينا وفر الذنوب والسر وفر الكروب القلوب كل حجر متروب تولي العمار في طاعة الله فقنا اياكم من مضات وجعلنا اياكم وطاعته وعلى هذه النية صالحا والى حضرة النبي الفاتح. لا اله الا الله لا اله الا الله